السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan bacaan surat Al-Fatihah dan niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Iftahul Khair, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah bi riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih membicarakan tentang adab ataupun pendidikan sosial. Bagaimana mengajak atau mendidik anak-anak kita agar mereka peduli sosial, ya. Sering sekali kita diarahkan atau mendengar tentang pendidikan sosial, bagaimana agar anak atau agar kita itu peduli dengan lingkungan, peduli dengan sosial. Yang pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis tentang adab bercanda, ya, adab mengucapkan selamat mengucapkan selamat ya, minggu yang lalu ya, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kenalan kita, ya. Selanjutnya sekarang kita melanjutkan dengan adab iyadatil marid, adab menjenguk orang sakit. ومن الأدب الاجتماعي الهامة التي يجب على المربين أن يعيروها اهتمامهم ويعودوها أطفالهم أدب عيادة المريض. أدب عيادة المريض. Di antara adab ataupun etika-etika sosial yang penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana menjenguk orang sakit. Ya. Min ajli hadza kullihi amara al-islamu bi'iyadatil marid. Oleh karena itu maka Islam mengajarkan kita agar menjenguk orang sakit. Bal ja'ala hadhihi al-iyadah min haqqil muslim 'ala al-muslim. Bahkan Islam menjadikan menjenguk orang sakit itu sebagai hak seorang muslim terhadap saudaranya. Artinya bagi saudara yang lainnya itu menjadi kewajiban, ya, menjadi satu keharusan kita menjenguk orang sakit. Rawas Syaikhon anil Bara ibn Azibin radhiyallahu anhuma amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami atau memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Ya, jadi ada perintahnya dalam hadis itu, Rasulullah memerintahkan seseorang itu untuk menjenguk saudaranya yang lagi sakit, ya. Wattiba'il janazah. Dan yang kedua adalah mengantarkan jenazah. Nah, itu juga di sunnahkan, ya, diperintahkan kepada kita. Wa tashmitil atis. Tashmitil atis itu mendoakan orang yang bersin, orang yang bangkis, ya.
Setelah dia bangkit, kalau dia menyebut, mengucapkan alhamdulillah, maka kita sunnah untuk mendoakan dia, ya, yarhamkallah. Itu namanya tashmitul atis. Itu sunnah dan itu sangat diharuskan, ya, dapat pahala kita. Wa ibraril muqsim, dan kita menunaikan sumpah seseorang. Orang bersumpah minta kepada kita supaya datang ke rumahnya. Misalnya, ya, datang dong ke rumah saya gitu, ya. Karena inginnya dia, kita mengunjungi rumah dia, dia sampai bersumpah misalnya. Wallahi, saya minta inti ke rumah saya. Pakai wallahi itu, pakai qasam, ya, pakai sumpah, ya. Kalau kita enggak jalan juga, dia kena harus bayar kifarat. Karena dia sudah sudah bersumpah. Maka kita sunnah kalau dalam hal ini, kita sunnah untuk datang ke rumah dia supaya dia enggak kena sumpah, supaya dia enggak kena bayar kifarat. Ya, karena sumpahnya tersebut. Itu kita diperintahkan, ya. Wa nusratil mazlum, dan kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzolimi atau orang yang teraniaya. Ya, ada orang yang disakiti orang lain ataupun dibully orang lain. Nah, kita harus menolong dia, ya, atau orang yang sedang dalam keadaan susah misalnya, kita harus menolongnya. Wa ijabatid da'i. Ijabatid da'i ini artinya memenuhi panggilan orang, undangan orang. Diundang pernikahan misalnya, ya, wajib hukumnya kita datang. Diundang khitanan, ya, kita sunnah untuk kita datang, atau undangan lain. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang lain, ya. Itu semua adalah perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan. Wa rawa syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim, ya, yang menjadi kewajiban orang muslim lainnya ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kewajiban, ya, kita menjawab salam orang yang beri salam kepada kita, ya. Mendahului memberi salamnya sunnah, tapi menjawabnya menjadi wajib, ya, fardu kifayah. Kalau sudah dijawab oleh seseorang, yang lain boleh nggak menjawab, tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali, semuanya dosa. Nah, ya, jadi harus menjawab salam tersebut. Wa iyadatul marid. Nah, yang kedua adalah kewajiban seorang muslim itu adalah untuk menjenguk orang sakit, ya. Wattiba'ul janaiz. Yang ketiga adalah mengantarkan jenazah, ya. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmitul 'atis, dan mendoakan orang yang bersin, orang yang bangkis, ya. Itu semuanya adalah sunnah, bahkan sebagian menjadi kewajiban, ya. Wa li'iyadatil maridi adabun nurattibuha fi ma yali. Nah, untuk menjenguk orang sakit ini ada etikanya, ada sopan santunnya, ada caranya, ada adabnya, ya. Yang nomor satu, al-musara'atu ila 'iyadatihi. Yang pertama adalah segera untuk menjenguknya. Jadi kapan kita mendengar saudara kita sakit, ya, ataupun tetangga kita sakit, nah, kita disunnahkan untuk segera menjenguknya, ya. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, idza marida fa'udhu. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saudaramu itu sakit, fa'udhu, maka kunjungi dia, maka jenguklah dia, ya. Besuklah dia, ya.
Fayambari an takuna al-iyadatu kama dalla alaihi al-hadis min awwalil marad. Maka demikian karena hadisnya langsung ya, idza marida fa'udhu, apabila seorang sakit maka langsung jenguklah dia, berarti kita harus segera, harus cepat-cepat dengar sakit langsung dijenguk ya. Walakin hunaka ahaditsu tadullu ala anna al-iyadata ba'da thalathati ayyamin. Namun demikian ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kita baru disunnahkan menjenguk itu kalau orang sakitnya udah 3 hari. Hadis tadi yang satu hadis itu mengatakan segera dengar hari ini, baru pertama kali dia pertama kali, artinya baru hari pertama dia sakit kita udah sunnah untuk menjenguknya. Tapi ada beberapa hadis di setelah ini itu mengatakan bahwa sunnahnya setelah 3 hari. Ditungguin dulu. Ya. Fa min hadhihi al-ahadith ma rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da thalathin. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengunjungi orang sakit kecuali setelah 3 hari. Dari kapan dia sakit? Dari kemarin hari Senin. Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Kamisnya nah tengokin dah ya, ini tungguin 3 hari. Wa rawi At-Tabarani fil Awsat 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-'iyadatu ba'da 30 sunnah, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata sesungguhnya menjenguk orang sakit itu setelah 3 hari sunnah. Setelah 3 hari dia sakit baru ditengokin, jangan dari hari pertama. Wa mimma yurwa 'anil A'mash kunna naq'udu fil majlisi fa idza qa'adna ar-rajulu thalathata ayyamin sa'alna anhu. Fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin sa'alna anhu, ya. Fa in kana maridan 'udnahu. Diriwayatkan oleh Al-A'mash, kami ya, apabila di dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan pengajian misalnya, fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin sa'alna. Kalau ada teman kita yang udah 3 hari enggak datang, biasanya datang nih ke masjid ya, udah 3 hari enggak kelihatan ya, maka sa'alna anhu, baru kami tanyakan tentang dia. Ya, ini si Fulan kemana nih? Udah 3 hari nggak kelihatan, ah gitu. Ya. Fa in kana maridun udnahu. Apabila ternyata dia sakit, maka baru kami kunjungi, baru kami besuk dia. Berarti setelah 3 hari baru dikunjungi. Walit taufiqi baina hadhil ahadith aqul. Nah, sekarang ada dua nih hadisnya. Yang tadi mengatakan segera hari pertama harus dikunjungi. Sekarang ada hadis 3 lagi mengatakan enggak, kalau udah 3 hari baru kunjungi. Bagaimana caranya nih untuk menyatukan antara dua hadis yang kelihatannya bertentangan ya? Ada suruh segera, ada lagi suruh setelah 3 hari ya. Idza kanal maradu khatiran fal musara'atu matlubah. Apabila penyakitnya ini agak berat, nah, maka segera. Nah, pakai hadis yang pertama. Wa idza kana 'adiyan fa ba'da thalathati ayyamin lima warada. Tapi kalau penyakitnya yang biasa-biasa, artinya tidak terlalu berat ya, maka tungguin dulu sampai 3 hari baru dijenguk. Ya. Jangan cepat-cepat karena penyakitnya biasa, bisa jadi baru sehari dua hari udah baik ya, udah selesai, udah sembuh ya. Jadi begitu cara menyatukan kedua hadis itu yang kelihatannya bertentangan ya. Itu yang pertama, etika kita mengunjungi ataupun menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, takhfiful iyadati au itolatuha ala hasabil marid. Yang kedua, meringankan, mempercepat kunjungan
atau memperpanjang kunjungan. Jadi boleh cepat-cepat, boleh juga agak lama sedikit mengunjungi orang sakit tersebut. Ala hasabil marid, tergantung orang yang sakitnya. Nah, gitu ya. Kita harus pandai, harus bisa menilai ini mesti cepat buru-buru apa mesti agak lama sedikit. Nah, gitu ya. Fa in kana al maridu fi halatin khatiratin yahtaju ila man yata'ahaduhu wa yaqumu ala amrihi wa la siyaman nisa fal iyadatu yanbaghi an takuna khafifatan lil ghayah. Ya. Apabila orang yang sakit tersebut khatirah, artinya sangat berbahaya, ya, maka apalagi kalau perlu selalu dilayani. Orang stroke misalnya, orang yang jantung dan lain sebagainya, itu harus dilayani terus. Bahkan mungkin dilayani oleh istrinya. Nah, kita menjenguknya itu jangan lama-lama, cepat-cepat aja. Datang doain, ya udah habis itu cepat pulang. Karena dia perlu istirahat, perlu ya, jangan diajak ngobrol panjang-panjang, ya. Wa in kana al-maridu fi halatin maradiyatin yasta'nisu bil ladina yajlisuna ma'ahu wa yatahaddatsuna ilayhi fala ba'sa bil italatil mu'tadilah, ya. Apabila orang yang sakit tersebut, ya, keadaannya tidak terlalu berbahaya misalnya, ya, cuma disuruh istirahat, dan orang tersebut malah merasa gembira kalau kita datengin, malah dia demen kalau kita datang, itu diajak ngobrol, dia malah jadi akan mungkin bisa menyembuhkan, ya, bisa meringankan dari sakitnya tersebut, maka boleh kita agak lama sedikit menjenguknya. Tapi al-mu'tadilah, artinya lamanya jangan kelamaan banget juga, jangan sampai sejam, jangan sampai dua jam, ya. Ya, sekitar asal agak lama sedikit lah, 10 menit, misalnya 15 menit, supaya dia merasa ada yang nemenin misalnya gitu, ya. Merasa gembira kita datang menjenguk dia. Yang ketiga, addu'a ulil maridi inda dukhuli alaihi. Nah, etika yang ketiga, datang langsung kita mendoakan si yang sakit tersebut. Rawas syaikhani an Aisyah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit, ya, yamsahu biyadihil yumna, beliau mengusap dengan tangan kanannya orang yang sakit tersebut, ya. Wa yaqul, dan sambil berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba'sa al-marad, ya, hilangkan penyakit ini, ya. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah engkaulah yang maha penyembuh, doanya, ya. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, ya Allah. Kita ini sakit kemudian sembuh itu bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan hakikatnya, ya. Lainnya itu sebab saja, dokter sebab, apa namanya, obat sebab, ya, tapi yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doanya kita selalu begitu, la shifa'a illa shifa'uk, ya, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit penyakit pun di dalam dirimu, ya. Ada orang sakit sembuh tapi bekasnya masih ada, nah, atau misalnya ya penyakitnya masih terus walaupun sudah tidak seberat yang pertama, nah, itu namanya sembuh tapi tetap meninggalkan penyakit yang masih ada, ya. Kita tidak
inginkan demikian. Kita doakan supaya sembuh, benar-benar sembuh, tidak ada yang ketinggalan ya. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Shifaa'an la yughadiru saqama. Urawa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit lam yahdurhu ajaluh, si orang sakit ini belum waktunya datang ajalnya, belum waktunya meninggal ya. Faqala indahu sab'a marratin, kemudian yang menjenguk ini membacakan doa 7 kali. 7 kali ya. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim, aku memohon kepadamu ya Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, Tuhan arasy yang begitu besarnya, yang begitu agungnya, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkan kamu, illa afahullahu min hadzal marad ya, kecuali orang itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya tersebut. Ini diantara doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tuh ya, hadisnya dua. Yang pertama tadi adzhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama. Yang pertama. Yang kedua ya, doanya adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya. Jadi dua doa itu ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kata Rasulullah kalau dibaca 7 kali ini doa yang kedua ini ya, insyaallah bisa sembuh ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dal yang nomor 4 tadzkirul marid biwad'i yadihi ala mawdi'il alami wad du'a ila nafsihi bil ma'thur ya. Yang keempat kita tadzkir al marid ya, dengan mengingatkan si orang yang sakit tersebut sambil meletakkan tangan kita di tempat yang sakitnya, kemudian membacakan doa, jadi mendoakan lagi nih ya. Lima rawa muslimun an abi abdillah uthman ibni abil as annahu syaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari abi abdillah uthman ibni abil as bahwa beliau pada satu waktu syaka ila Rasulillah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi, mengadu kepada Rasulullah ada penyakitnya di perutnya ataupun di badannya ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda ya, dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik, atau Rasulullah coba tekan atau pegang tempat yang sakit darimu. Jadi bukan kita yang megang nih, yang sakit yang megang dirinya sendiri. Kan dia yang tahu yang mana yang sakit. Perutnya daerah sini misalnya. Nah, kita suruh dianya si penyakit yang sakitnya itu memegang, coba di mana tempat yang sakitnya? Oh, di situ pegang. Ya. Waqul dan katakan dan berdoalah bismillah 3 kali. Bismillah. Wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dan bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajidu wa uhadzir, dari keburukan, dari penyakit yang aku dapatkan dan yang aku takutkan di daerah tersebut, di badannya yang sakit itu ya. Jadi 2 kali nih bisa kitanya yang mendoakan si orang yang sakitnya tadi itu ya,
isfi antas syafi, atau kita minta supaya dianya yang membaca sendiri doanya itu sambil dia pegang mana yang daerah sakitnya. Yang kelima, istihbabu su'ali ahli al-marid an halihi. Sunnahnya kita selalu menanyakan keluarga orang yang sakit tentang yang sakit tersebut. Ya, habis kita tengokin, jangan besok-besok nggak nengokin lagi. Ya, kalau nggak sempat nengokin lagi, keluarganya kita tanyain, gimana kabarnya, udah sembuh belum? Nah, gitu ya. Lima, rawal Bukhari wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waja'ihi alladhi tuwfiya fihi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas bahwa Ali bin Abi Talib keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sakitnya Rasulullah yang kemudian Rasulullah meninggal. Jadi waktu Rasulullah sakit terakhir gitu, artinya Ali itu kan menantunya tuh. Beliau menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, faqala an-nas, maka para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wah, ya Abul Hasan," dia diberi laqab ya, kunyah Abul Hasan. Wahai ayahnya Hasan, karena anaknya Hasan dan Husain, ya. Sayyidina Ali. Jadi para sahabat bertanya, "Wahai Ali, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal asbaha bihamdillah bari'a. Kata Sayyidina Ali, "Alhamdulillah, sudah lebih membaik," ya. Yang selanjutnya, istihbabu qu'udil id inda ra'sil marid. Sunnahnya kita duduk di samping kepala, nah, orang yang sakit tersebut, dia kan tidur. Nah, sunnahnya duduknya di sini nih, di urusan kepalanya, ya. Lima, rawi al-Bukhari fil adabil mufrad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'adal marid jalasa 'inda ra'sihi. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang sakit maka beliau duduk di sisi kepalanya, kepala orang yang sakit. Thumma qol sab'a marrat, kemudian beliau membacakan 7 kali yang tadi itu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, sambil mendoakannya. Jadi duduknya di mana? Ya, jurusan kepalanya, ya. Selanjutnya, ketujuh, istihbab tatyibi nafsil marid bisyifai wal umrit tawil. Sunnahnya kita menghibur si yang sakit tersebut dengan mengucapkan semoga cepat sembuh dan panjang umur, ya. Lima, rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Ibni As-Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi bitulil umr," ya. Apabila kamu menjenguk orang sakit, ya, maka doakanlah dia supaya panjang umur. Jangan nakut-nakutin malah. Ya. Datang kita doakan, ya, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan panjang umur, ya. Walaupun kita lihat kayaknya udah udah deketan ke sononya nih misalnya. Jangan dibilangin. Jangan ditakut-takutin. Malah kita doakan panjang umur. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsahu. Ya. Walaupun doa kita tersebut kalau memang udah ajalnya, ya enggak bisa juga menolak dia jadi akan meninggal, tapi paling tidak itu bisa menghibur dirinya. Nah, jadi enggak takut orang, ya. Tetap kita doain panjang umur. Walaupun doa kita tersebut kalau memang ajalnya ntar jam 12 datang, pasti meninggal juga, biar kita doain gimana juga, ya. Tapi walaupun kita tahu bahwa dia ini akan meninggal sedikit lagi misalnya, ya, tapi itu paling tidak bisa menghibur hatinya lah, ya. Jangan sampai dia menjadi takut. Wa yuqalu lahu la ba'sa tahur insyaallah, ya. Maka kita katakan
kita ucapkan la ba'sa. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, ya tahur insyaallah. Mudah-mudahan suci kamu dari dosa-dosa kamu. Itu kan doain tuh namanya. Membuat dia terhibur, ya. Walaupun kita tahu dia ajalnya sudah akan tiba. Selanjutnya yang ke-8, istihbabu talabil uwad ad-du'a minal marid. Yang ke-8 ini disunnahkan malah justru kita minta doa kepada orang yang sakit. Ya. Lima rawi Ibnu Majah wa Ibnu As-Sunni an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dakhalta 'ala maridin famurhu falyad'u lak." Apabila kamu menjenguk orang sakit, ya, maka perintahkan orang yang sakit itu untuk mendoakan kamu. Jadi bukan kita doang doain dia, kita minta supaya dia doain kita juga, ya, doain saya juga, ya. Mudah-mudahan saya panjang umur, sehat afiat. Fa inna du'aahu ka du'ail malaika. Karena doa orang yang sakit itu justru dia doanya itu seperti doanya malaikat. Karena orang sakit itu sedang digugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi saat itu dia sudah gugur dosanya semua, udah suci, udah bersih. Maka doanya itu ya seperti doanya malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Doanya lebih manjur dari doa kita, ya. Maka kita minta doa juga dari dia. Yang kemudian tadzkiruhu bila ilaha illallah in kana fi halil ihtidar. Kita mengingatkan dia untuk baca la ilaha illallah, terutama apabila sudah kelihatannya sedang sakratul maut. Nah, kita datang nih jenguk, dia kelihatannya udah lagi sakratul maut. Nah, kita sunnah untuk mengingatkan dia untuk baca la ilaha illallah, ya. Bahasa kitanya nyebut bukan but, bukan nyebut, maksudnya suruh baca la ilaha illallah. Lima rawa muslimun an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin al-Khudri, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, talqinkan orang yang akan meninggal itu dengan bacaan la ilaha illallah. Tuntun, ya, baca, ya, la ilaha illallah. Kalau dia udah nyebut la ilaha illallah, udah diam, jangan ada yang ngomong sama sekali. Jangan sampai dia nyebut lagi yang lain. Nah, biar ujungnya, biar di akhirnya itu adalah la ilaha illallah. Wa rawa Abu Dawud wal Hakim an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Karena ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari Muadz bin Jabal, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir pembicaraannya, akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, ya. Jadi itulah beberapa adab ataupun etika kita menjenguk orang sakit, mendoakan dia, menghibur dirinya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, ya, kalau menjenguk orang yang sakit, ya, kita minta doa dari dia dan ditalkinkan kalau sudah dekat ajalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.